teman-teman, sekarang kita lepas lagi ya, dan kita rakit, kita rapikan ya. Kita matikan dulu. Baik teman-teman, sekarang saya akan memodifikasi radio kompo Sony ini dengan kit MP3 USB Bluetooth ya. Ini kitnya. Sekarang saya cari inputnya ya, input di sini ya. Yang atas L, yang bawah R ya. Dan saya akan dapatkan tegangan 9 volt ya, karena untuk kit ini untuk kerjanya yaitu antara 6 sampai 12 volt ya. Sekarang saya akan mencari tegangan yaitu di elko utama ya, di sini ada tegangan 9 volt teman-teman ya. Jadi nanti saya akan mengambilkan tegangan dari sini ya, dari elko ini. Oke. Sekarang saya pasangkan kabelnya ya, kabel untuk yang ini adalah yang kabel 2 ini tegangan ya. Kemudian yang kabel satunya lagi ini untuk L out dan R out ya. L out dan R out ya. Berarti ini nanti masuk input dan antena ya. Untuk yang soket ini tidak usah dipasang ya, ini untuk input ya. Oke, sekarang saya akan mencari kutub positif dan negatif. Untuk yang ini ada tertera ya. Untuk yang kabel kiri yaitu negatif atau ground, yang kanan positif ya. Jadi yang merah positif, yang putih negatif ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasangkan di tegangan 9 volt ya, itu di sini ya, di area sini. Oke, untuk yang putih polos adalah negatif, yang merah positif ya. Negatif kita dapatkan di main elko utama. Dan yang merah, ada merahnya, kita dapatkan di plus. Coba kita lihat reaksi dari kitnya ya. Kode nyala ya, berarti kebalik ini ya. Kadang memang entah pabrik memang sengaja seperti itu ya. Untuk yang merah malah negatif ya. Oke,
Yang merah negatif, ternyata yang putih polos adalah positif, teman-teman ya. Ini sudah nyala ya. Sekarang kita cari inputnya ya, kita pasangkan di inputnya. Untuk kabel 3 ini ya. Kabel 3 ini yang tengah ground. Kita baca skemanya, yang tengah AG yaitu ground. Kita dapatkan di input sini nanti ya. Kita kasihkan tenor. Untuk groundnya kita dapatkan di ground ya, atau negatif. Kita ambilkan di pendingin juga bisa ya, di sini atau di heatsink. Kemudian yang kabel yang kiri kita dapatkan input L, dan yang kabel kanan kita dapatkan input yang R ya. Oke, sekarang coba kita nyalakan ya. Tidak ada respon ya, kita tinggal cari untuk antena. Untuk Bluetooth. Untuk AUX. FM. Kita cari gelombang ya untuk modul. Kita tahan. Ternyata mati ya. Kalau ditahan lama mati ini. Kita tekan tahan mode lama mati ya. FM mode. Kita tekan auto lama ya teman-teman ya, untuk melacak gelombang ya. Kita tekan dan tahan ya. Kita tekan dua kali. Jadi untuk mencari gelombang kita tekan dua kali ya untuk autonya, supaya mencari gelombang secara otomatis ya. Ini sedang mencari gelombang. Baik teman-teman, sekarang kita lepas lagi ya, dan kita rapikan ya. Kita matikan dulu. Jadi untuk kit MP3 Bluetooth-nya ini nanti saya pasangkan di pintu mekanik ini teman-teman ya. Jadi saya lepaskan untuk penutup pintu mekanik ini ya, atau nanti kita lobang ya. Kita coba lepaskan saja ya.
kita lemnya kita ambil. Kita ambil ini ya, untuk ini kita masukkan, coba ya, kita masukkan kabelnya dulu, sudah bisa masuk atau belum ya. Jika nanti kurang lebar, kita buka lagi ya. Ini kurang lebar sedikit, kita paskan lagi. Ini nanti kita lebarkan lagi teman-teman ya, di sini ya, menggunakan solder boleh ya. Oh. Jadi endingnya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya pasangkan di sini, saya baut kanan dan kiri ya. Kita tinggal pemasangan kabelnya ya. Ini kita balik seperti ini. Ini kabelnya sudah saya masukkan di dalam ya. Kita balik seperti ini, kita tinggal pemasangan kabel. Dan kita kunci di sini ya, supaya tidak membuka lagi ya. Kita kunci, kita lem juga bisa ya. Untuk langkah selanjutnya, kita pasangkan mesinnya dulu ya, atau powernya dulu kita pasangkan kembali. Dan untuk input output dari tegangannya nanti kita pasangkan kabelnya ya, atau kita pasangkan kabelnya dulu juga bisa teman-teman ya, supaya tidak melepas mengulang kembali nanti ya. Jadi kita pasangkan dulu input output dari kabelnya ya. Lewat bawah sini juga bisa ya. Kita bersihkan dulu untuk mata solder ya. Untuk kabel kanan kiri, input dan out LR. Untuk yang tengah, kabel tengah dari kit MB3 Bluetooth ini ground ya. Ground kita dapatkan bebas ya, kita dapatkan dari pendingin juga bisa ya.
Oke, jika sudah kita sekarang pasangkan kabel tegangan ya. Ingat untuk yang putih, warna putih tadi yaitu tegangan plus ya, yang merah main. Dari kit MP3 ya. Oke, saatnya kita pasangkan kembali ya. Kita pasangkan mesinnya. Oke, oke lah, langkah selanjutnya kita pasangkan antena ya di sini. Dan di sini knopnya juga kita pasangkan ya, knopnya di bagian atas ini. Coba kita nyalakan lagi. Sekarang kita tutup ya. Kita pindah channelnya. Untuk mengatasi kesepiannya. Waduh. Gila Mas Bu. Masih di sini. Nah, baik teman-teman ya, demikian cara modifikasi radio MP3 di tab combo ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kabelnya tadi robah teman-teman ya, jadi mati ya, colokannya AC-nya ya.